kece, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Kak April? Kita mulai ya! Hari ini Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 11 dengan topik bermain drama. Nah, kita simak dialog berikut. Jalan itu hati-hati. Tenang, Bo, gak apa-apa, hanya kepleset. Aduh. Bener, gak apa-apa. Apa mau pura-pura sakit? Biar Bo nulis surat izin, biar kamu bolos. Enggak, Bo. Lagian sombong. Bo kan gak bisa nulis. Mau nulis surat izin. Makanya, jangan jadi orang bodoh. Walaupun gak punya uang, kamu harus tetap sekolah. Biar pinter. Bisa nulis surat izin untuk anakmu besok. Berdasarkan kaidah kebahasaan drama, penggunaan kosakata percakapan ditunjukkan oleh kalimat nomor. Nah, sekarang kita bahas ya. Pada soal ini kamu ditanya tentang penggunaan kosakata percakapan pada drama yang sudah kita baca tadi. Nah, apa sih drama itu? Drama merupakan karya sastra yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Hampir dari semua kalimat yang disajikan berupa dialog yang nantinya diucapkan oleh tokoh. Namun, ada pula kalimat tidak langsung pada bagian prolog dan epilog. Naskah drama memiliki kaidah kebahasaan nih. Salah satu kaidah kebahasaannya adalah menggunakan kosakata percakapan. Nah, kosakata percakapan itu contohnya ada oh, ya, aduh, sih, dong. Selain itu juga bisa menggunakan kata-kata tidak baku dan kalimat-kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Nah, berdasarkan kaidah kebahasaan drama, penggunaan kosakata percakapan ditunjukkan kalimat berikut. Tenang, Bo. Gak apa-apa. Hanya kepleset. Aduh. Kalimat tersebut menunjukkan penggunaan kosakata percakapan, yaitu kata aduh. Dengan demikian, berdasarkan yang sudah Kak April jelaskan tadi, penggunaan kosakata percakapan itu ditunjukkan oleh kalimat nomor 2. Atau pilihan jawaban B. Nah, gimana? Mudah kan ya? Kak April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya. Kunjungi website kita juga di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!